Jangan salahkan corona jika masjid ditutup, digembokkan. Bermuhasabahlah kita. Mungkin karena sudah teramat sering kita dipanggil-panggil azan, tapi kita enggak mau jemaahan dengan berbagai alasan keduniawian. Jangan salahkan corona jika Jumatan ditiadakan. Bermuhasabahlah kita. Mungkin karena setiap hadir Jumatan, kita hanya ketiduran dan ketiduran. Nasihat khutbah diabaikan. Jangan salahkan corona jika pengajian-pengajian ditiadakan. Bermuhasabahlah kita. Mungkin karena ustad-ustadnya sudah banyak yang mengkomersialisasikan pengajian dan hidup glamor bak artis biduan. Juga tujuan jemaahnya hanya untuk foto-fotoan. Jangan salahkan corona jika puasa tahun ini tidak ada jemaah tarawehan. Bermuhasabahlah kita. Mungkin karena kebanyakan kita tarawehnya hanya ikut-ikutan dan rame-ramean. Buktinya tanggal 20 ke atas banyak kita yang ikut-ikutan pula berhenti tarawehan. Jangan salahkan corona jika lebaran sekarang tiada mudi dan silaturahiman. Bermuhasabahlah kita. Mungkin karena kebanyakan kita mudinya hanya untuk pamer harta dan kesuksesan. Jangan salahkan corona jika tahun ini tidak ada sholat sunnah Idul Fitri jemaahan. Karena kita hadirnya hanya untuk pamer pakaian. Jangan salahkan corona jika Masjidil Haram ditutup dari ritual keagamaan. Bermuhasabahlah kita. Mungkin karena kita di sana kebanyakan hanya selfian, bukan fokus ibadah haji dan umrohan.